bersama dengan Wakapolda Metro Jaya bersama Brigjen Pol Dr. Andes Hendro Pandowo. Pak Hendro, apa kabar? Baik. Kabar baik ya Pak Hendro ya. Pak Hendro, bisa dikatakan tanggal 1 Juli 2020 merupakan hari yang bersejarah lah. Mungkin hari yang mengulang-ulang ada seremoni terkait Hari Bhayangkara. Yeah. Tapi kita mungkin akan coba bahas nanti untuk makna dan sebagainya, tapi apa sih suka duka menjadi seorang petugas kepolisian nih, Bang Hendro? Ya, saya sampaikan tentunya hampir kita menjadi anggota Polri ini tentunya kurang lebih hampir 30 tahun saya merasakan dukanya hampir tidak ada, tapi banyak sukanya. Tentunya kepuasan kita ketika kita bisa melaksanakan tugas pokok kita sebagai anggota Polri, mampu menolong masyarakat, melindungi masyarakat, mengawasi masyarakat, sehingga itu kepuasan batin bagi sosok anggota Polri. Polri ya. Pak Hendro, ketika Anda menjadi ataupun bertugas di beberapa tempat lah, di wilayah hukum Polda Jabar, lalu juga di Polda Metro, begitu kan. Anda ketika mungkin ditanya sama teman-teman media, jadilah ataupun Anda menyampaikan ke teman-teman polisi juga, jadilah polisi yang benar-benar berjiwa polisi. Maknanya apa sih itu? Ya, saya sampaikan bagaimana kita menjadi sosok polisi yang utuh. Sosok polisi yang berjiwa polisi. Hatinya polisi, bajunya polisi, perilakunya polisi, tutur katanya polisi. Sehingga sosok polisi yang utuh, yang selalu melaksanakan tugas yang baik untuk melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, tanpa melihat siapa dia. Tanpa melihat apa latar belakangnya. Sehingga kita suka ketika bisa membantu, batin kita puas. Dan jangan pernah mengharapkan balasannya, karena Allah yang akan membalas. Betul, karena Allah yang membalas ya baik. Tapi mungkin ada gak kenangan-kenangan manis nih bersama mungkin anggota gitu kan. Kadang-kadang kan ada hal yang di luar inilah, di luar. Kalau lihat kan Pak Hendro nih sosok yang tegas lah gitu. Tapi kalau di luar kan agak sering anggota ini. Anggota itu kita anggap sebagai keluarga juga. Demikian juga masyarakat di mana kita memimpin. Dianggap sebagai keluarga, sehingga kita harus betul-betul mampu mengamankan situasi Kamtibmas dimanapun kita bertugas. Bertugas ya. Ya, jadi dengan kita anggap sebagai keluarga, menjadi sosok pemimpin yang kita kadang-kadang sebagai komandan harus tegas, sebagai teman, sebagai saudara, tentunya akan memunculkan soliditas kebersamaan. Kebersamaan. Sehingga tujuan akan tercapai. Akan tercapai. Bang, tapi kan kalau di tengah masyarakat ya sebenarnya kan Polri itu bisa dikatakan untuk mengubah, karena kan suka tidak suka mungkin beberapa tahun yang lalu ya Bang, izin ya, beberapa tahun lalu pernah ada anggapan negatif lah terhadap anggota-anggota Polri begitu. Nah, apa sih mungkin yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat anggota Polri untuk istilahnya mengubah citra-citra yang kurang baik lah, Jenderal? Ya, tentunya citra Polri itu kalau kita ketahui berdasarkan data, alhamdulillah hingga saat ini kita menempati urutan ketiga setelah lembaga kepresidenan, kemudian TNI, Polri. Bagaimana kepuasan masyarakat pada Polri. Nah, tentunya itu citra itu harus kita jaga. Momentum itu harus kita jaga, dan tentunya bagaimana kita harus menyampaikan kepada anggota untuk dengan ikhlas melayani masyarakat, kurangi pelanggaran. Betul. Pelanggaran terutama hal-hal yang bisa menyakiti masyarakat, berlaku dalam melaksanakan tugas. Meskipun bagaimanapun juga, karena kita ini berhadapan dengan masyarakat, tentunya melakukan penegakan hukum, sehingga kadang-kadang ada masyarakat yang kadang-kadang tidak suka dengan polisi pada saat melakukan penegakan hukum. Begitu kita harus belajar terus untuk selalu profesional, prosedural, proporsional, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu bukan tugas yang harus kita emban. Dan kita kembalikan untuk masyarakat sendiri, untuk memberikan rasa aman. Rasa aman ya. Mungkin ini sedikit mengutip apa yang disampaikan Pak Kapolri nih, Pak Jenderal Idham Aziz, yang sempat mengatakan kan, kemarin sempat ramai ya, soal premanisme begitu kan. Nah mungkin apa nih pesan dari Jenderal gitu kan kepada masyarakat, jadi kita jangan sampai takut nih sama aksi-aksi premanisme nih Bang. Ya, Pak Kapolri mengatakan tidak ada ruang bagi premanisme, dan itu harus kita jabarkan. Tentunya di beberapa tempat yang kemungkinan akan ada preman di pasar, di pertokoan, di perumahan, kita jabarkan, kita harus koordinasi dengan security, pamdal di tempat tersebut. Kita juga kalau memang diperlukan, tempatkan anggota di situ. Paling tidak kita melakukan patroli. Sehingga perintah Bapak Kapolri itu kita jabarkan, dan
Betul-betul preman tidak ada, masyarakat merasa aman. Aman, nah, ini ya, itu baik. Mungkin terakhir apa nih yang ingin disampaikan pada seluruh anggota Polri dan juga masyarakat dalam apa bisa dikatakan makna juga di Hari Bhayangkara? Ya, artinya dalam HUT Bhayangkara 74 ini kita akan bersama dalam kondisi yang prihatin. Sehingga semua kegiatan memperingati HUT Bhayangkara ke-74 juga dalam suasana yang prihatin. Upacara kita lakukan virtual, syukuran sederhana, memberikan penghargaan kepada pejabat-pejabat Polri yang pernah mengabdi kepada bangsa negara ini, kemudian ke Taman Makam Pahlawan untuk kita berziarah. Sehingga pelaksanaannya sangat sederhana. Apalagi di tengah COVID, wabah COVID-19. Namun demikian, semoga kita tetap penuh ketabahan menghadapi wabah ini, tetap sosialisasi dan edukasi sangat penting untuk bagaimana menjaga protokol kesehatan, terutama kemanapun juga pakai masker, betul, jaga jarak, cuci tangan. Ini masih belum ada virus, belum ada obatnya, vaksinnya, sehingga betul-betul kita harus berhati-hati. Ketika ada pelonggaran, relaksasi, protokol kesehatan harus tetap jaga. Kita berdoa semoga bangsa kita segera bisa mengatasi wabah virus corona ini, segera berakhir dan kita kembali hidup normal seperti biasa. Ya, betul. Baik, Jenderal. Terima kasih, Bang. Salam Tribrata. Terima kasih. Salam Tribrata. HUT Bhayangkara 74, Kamtibmas aman. Kita doakan masyarakat semakin produktif.